Assalamualaikum guys. Aku baru lepas dengar satu cerita lah yang orang send dekat Number 19 Productions punya IG, dan cerita ni a bit give me that chills, you know. Chills the meremang bulu roma awak. Hantu. Jadi video ini dibawakan khas oleh flavor creamy terbaik di dalam semesta, Yakult. 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 Okay. Second best one. Birul. Birul. Alright guys, selamat datang ke channel Number 19 Productions. Nama awak Syami Syaril, dan ni teman awak Ryan. Ryan. So, baru-baru ni teman ada dengar cerita. Cerita yang tak sedap dia dengar. Ceritanya berbaur seperti boyfriend pura-pura mati. Pura-pura meninggal. Pura-pura meninggal. Mok. 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 Pura-pura meninggal. Bapa? Sebab tu lah teman dekat sini. Teman nak cerita pasal benda ni. Benda ni bunyi dia, bak kata bos teman lah, bunyi dia macam macam cerita Piramli, macam cerita ibu mertua aku. Tapi ini bukan cerita, ini real life. Alright, cerita dia macam ni tau. Pagi tadi, aku saja main phone, scroll IG apa semua, ternampak lah satu post ni. Perempuan ni, tak nak lah bagi tahu nama kan. Tak mention lah nama, tak payah mention nama. So ada seorang perempuan ni, aku bagi contoh lah nama dia. Joyah, bukan nama sebenar. Joyah, bukan nama sebenar. Sebenar, okay. Joya ni, aku tahu sebab dulu dia pernah post tau yang pakwa dia meninggal, meninggal dunia. Aku tak tahu, tak tahu sangat. Tapi aku ada wish dia lah, macam sana takziah, sedekah Al-Fatihah apa semua kan. Sebab time tu memang aku dapat tahu yang Joya ni dengan pakwa dia memang sweet, memang bahagialah. Kapan yang bahagia? Maneh, maneh. Maneh, maneh macam aku. No. Okay, so pagi tadi aku ada nampak macam dia post. Aku pun tengok lah, tengok. Rupanya aku, time aku baca caption dia, rupanya pakwa dia tak mati. Tak mati tu macam mana? Rupanya pakwa pada Joya ni, dia fake is on dead. What? Buat-buat mati, yes. Buat-buat kiok. Sebabkan dia tak, dah tak sayang kat perempuan tu, dia buatkan sampai plan macam tu. Sampai apa, dia libatkan keluarga pada laki tu untuk untuk apa? Untuk kerjasama lah, untuk kerjasama. Corporate. Yes, corporate. Apa susah sangat nak sebut corporate. Susah benar. Corporate lah, corporate dengan kakak dia, kakak pada laki tu untuk tipu perempuan tu. Bapa. Gimana laki tu orang Perak? Orang Perak buat malu teman. Pasal aku pun orang Perak ni, janganlah bawa. Awak 7 tahun membesar sana, tak ada bawa jumpa orang-orang apa ni. Jadi, apa macam mana nak cakap? Ada macam mana boleh tak tahu? Tak ada ke perempuan tu pergi tanya kawan-kawan dia ke? Okey. So sekarang ni perempuan tu dia tanya dekat kakak dia. Kamera situ. Kat situ kamera. Jangan tengok muka sendiri. Okay, so perempuan tu dia pergi tanya kakak dia. Okay, so bila dia tanya kakak dia, kakak dia, bila perempuan tu Joya ni, dia minta macam bukti lah sama ada si pakwa dia dah meninggal ke tak. Tapi kakak dia selalu bagi alasan macam nantilah, itulah, inilah, itulah, inilah. Bapak sampai rupa itu sekali ya. Lepas tu perempuan tu macam time tu dia tak fikir sangat lah. Sebab cuba kau bayangkan pakwa kau meninggal. All you fikir is sedih je, menangis, sedih, meraung. Itu orang, je orang yang kau sayang meninggal. Ya, yeah. Kau takkan fikir benda lain lah. Kau macam rasa sayu je. Rasa sayu. Kau akan fikir sedih je. So kau takkan fikir benda lain lah. So lepas tu 4 bulan memang perempuan tu sedih lah. Dia nak try move on dalam 4 bulan tu kan. Lepas tu aku dapat chat daripada perempuan tu. Aku ada tanya dia, dia kata awal 6 bulan ni dia nak try move on sebab birthday lelaki tu. So alhamdulillah dapat move on. Tak dah sepenuhnya. Lepas tu dia dapat pula benda tu. So aku dapat tahu yang macam mana dia dapat tahu pakwa dia tak mati. Pakwa dia guna fake IG untuk chat perempuan tu, siap maki-maki dia apa semua. Aku ada ni. Kejap. Macam mana perempuan tu boleh tahu dia tak mati?
dia perempuan ada orang hantar. Bukan ada orang ke yang pergi bagi tahu dia? Lepas tu baru yang fake IG boyfriend dia tu. Ada orang bagi tahu yang pak dia tak mati. Kiranya ada orang report lah, ada orang report dekat dia pakai fake IG yang boyfriend dia tu belum meninggal. Lepas tu tiba-tiba lepas tu tiba-tiba pak dia, boyfriend dia pula pakai fake IG untuk chat perempuan tu. Maybe lepas tu laki tu nak minta get back. Minta get back dia nak berbaikikan hubungan dia orang balik. Padahal laki tu tinggalkan perempuan tu sebab dia dah jumpa perempuan yang lebih jauh lagi better daripada perempuan Joyah ni. Tapi sekarang ni maybe sebab tak ngamkut dia orang. Lepas tu si power dia pula nak kat Joyah balik. So dia tak, maybe lah dia tak puas hati dengan perempuan baru yang dia jumpa tu. So dia nak balik dekat Joyah. Yes, maybe sebab laki, biasa laki macam tu. Biasa laki macam tu. Serius tak? Kalau awak lah, awak memang takut. Atau orang meninggal datang balik nak kat awak, takkan awak takut? Itulah pasal hantu. Bapa. Mok. Okey lah, kita ke segmen seterusnya, iaitu solution. Okey lah, pada pendapat teman kan, kata kalau Mika tanya solution, bagi awak tak ada solution. Pasal benda ni dah kronik. Okey lah, kalau betul lah kau ni tak nak lah dengan kau punya girlfriend, kau ada jumpa orang lain, tak perlu kot sampai nak matikan kematian. Itu dah style apa ni? Dia ni banyak sangat tengok cerita-cerita zombie apa semua ni aku rasa. Piramli. Ha, Piramli kan, cerita ibu mertua aku kan. Ini dah teruk sangat dah ni. Cakap je lah baik-baik. Kan macam tak boleh cakap baik-baik. Betul, tak patut doh. Kalau kau lagi sakit, kau tahu tak, beliau dapat tahu yang orang yang kau sayang mati daripada kau tinggalkan dia. Betul. Ini kira dah double sakit. Double sakit, serius. Perempuan tu, macam aku pernah cakap dekat Wawa Zulkifli punya video, perempuan tu tak patut buat macam tu. Serius. Tak patut dibuat macam tu. Tak patut kau sakitkan macam tu. Dia sepatutnya untuk dilindungi, disayangi, dijaga untuk, betul. Serius talk. Kau tak patut buat macam tu. Aku dengar pasal kes ni, aku betul-betul tak puas hati. Serius. Lain macam dia punya apa, dia punya marah. Angin. Serius. Aku kalau jumpa kau ni, tak tahu lah. Yalah, kalau awak semua tak percaya cerita ni mungkin betul, awak boleh DM dekat Number 19 Productions punya IG. Kami akan hantarkan benda tu sendirilah, apa yang kami nampak apa semua tu. So korang boleh DM kat situ. Cerita ni actually dia tak berapa famous, but ini jadi one of my followers lah. So maybe takkan se-viral macam Wawa Zulkifli, macam budak cringe tu. Tapi ini aku nak share, kita orang nak share sebab benda ni memang melampau. Dahsyat sangat. Kita bukan nak share benda-benda yang viral, kita share benda-benda yang kita boleh kongsi dekat orang luar. Untuk bagi contoh macam untuk perempuan, kena sabar banyak lah. Kalau untuk laki tak payahlah nak buat benda macam tu. Untuk Joyah kan, untuk Joyah banyaklah bersabar. Untuk Joyah, bukan Joyah. I tahu bukan nama sebenar. Joyah bukan nama sebenar. So untuk laki tu, aku harap kau cepat-cepatlah bertaubat. Tak payahlah nak buat perempuan macam tu. Kalau aku jumpa perempuan lain, nama laki tu Syamsul lah, bukan nama sebenar Syamsul. Untuk Syamsul bukan nama sebenar, apa yang kau buat ni? Apa kau buat? Apa yang kau tengah fikir? Kau budak lagi? Aku rasa kau budak lagi kot. Okay, tak apa. Harap-harap nanti the next perempuan yang kau jumpa, the next perempuan nanti kau jumpa, tak payahlah nak buat macam tu. Takkan nak meninggal 2-3 kali? Kau ingat kau tu apa, kucing ada 9 nyawa? Tak payahlah nak buat macam tu. Okay guys, siapa yang dah tengok video ni, comment, like dan share. Comment lah paling penting sekali, dan kami akan pilih orang untuk kami bagi ni free gift. Flavor tau, giveaway. Flavor creamy tau. Siapa yang isap, vape lah. Siapa tak isap, kau nak participate pun boleh. Mungkin bagi dekat atuk yang isap. Okay guys, thank you for watching. Bye, assalamualaikum. DM number 19 tau kalau nak tahu cerita sebenar. Ya, DM. Bye-bye.